Ada ikannya, gue. Oke. Sadar. Jorok banget sumpah. Bahkan ada namanya di anjing. Emang lu masih SD, bro, pakai nama di baju sekolah anjing. Anjing, apa mukanya kayak Aldi, bos? Kayak Aldi CJR, bang. Bangganya itu ditontonin nama cewek-cewek. Di paling ada jelas-jelasnya, bos. The Pretty Bitch. RR. Shinde yu. Mas, kembali lagi dengan saya Ervan di channel Ervan 1140. Dan hari ini saya akan membuat video reaksi lah, guys. Reaksi everyday, every night. Kayak ini suara saya lagi lagi mengatur adjustment ya. Ini saya lagi pilek, hujan mulu, suara saya serak. Dan saya harus tetap membuat video, bar. Oke, sekarang saya bakal coba ngebuat video. Dan video yang bakal saya buat adalah saya bakal ngereaksiin video ataupun foto-foto saya yang lama yang udah ada di Facebook ya. Ya, dan bagi kalian yang belum beli merchandise Ervan, langsung aja beli, link di deskripsi. Atau enggak, bagi yang belum gabung membership, klik-klik di deskripsi juga ada. Atau enggak, di sebelah channel itu juga ada. Paling murah harganya 10.000 dan paling mahal harganya 100.000, cuy. Let's go. Tanpa basa-basi, mending kita langsung squeeze lebih enak ya. Bagus ya nih. Son of a bitch wouldn't drop the chicken, so we let him keep it. Anjing, jangan dibakar juga dong, bos. Jadi ini ceritanya ada buaya lagi makanin ayam. Ayamnya ini mau dibuat acara, cuman gak mau dilepasin, langsung ikut dibanggang juga, bos. Bayangkan ya. Saya tanya kepada kalian yang dari diri saya, apakah saya masih pantas sekolah? Apakah saya masih bisa pantas untuk merdeka, untuk cabut, untuk kelar sekolah? Kenapa kalian tidak pernah menyemangati aku? Kenapa? Menye bos, anjing. Apa itu anjing jorok? Hey, kita ini ingin mereaksiin foto dan video lama. Kenapa malah melihat meme, bos? Ini apa dah? Ini apa ini? Aku lupa anjing, sumpah bocah, kenapa ya? Ayo jam. Pedesan apa? Panas. Ada ikannya, goblok. Sadar. Langsung. Kenapa begitu, mas? Desen, kerja kalian apa, tugas gini aja nggak selesai, mahasiswa. Sampai hari ini belum ada finalisasi, waktunya sudah mau habis. Memang belum. Apa yang belum? Memang belum. Anjing, masa gila mas ya. Anjir, bos, siapa yang track emosi? Orang udah capek-capek mengeluarkan duit, tenaga, dijawabnya kerjanya cuma tidur. Anjing, mantap. Terlalu luar biasa, guys. Boys don't know what real pain feels like. Boys, Malaysian teacher excitedly learn how star Zoom class but no student show up. Anjing, sedih banget. Maksudnya gurunya ini ngapa malah rekaman Facebook, bar? Maksudnya gurunya ini udah senang banget gitu loh, belajar gimana cara supaya bisa melakukan kelas online, sudah ngerti, tapi gak ada murid nih datang. Anjing, murid laknat bangsul. Little Ustad anjing. Dokti santri, akhti dan uhti, holy muslim, love in istiqoroh, the new fuck boy, anjing, STM fighter, ini paling keras, bos, paling keras, skin legend harusnya ya, boys, Gus Krisna baru legend, man, bangsul. Tak akan berhenti menemani dan menyayangi.
Ngapa jadi Scott Jam, bos? Ngapa disuruh Scott Jam? Faedahnya apa Scott Jam, bangsa? Jadi pacar. I don't understand, man. Arti dalam ini kayaknya lebih susah membaca TikTok yang seperti ini daripada membaca arti puisi, ya. Luar biasa, luar biasa. Hey, saya mau buat konten apa ini, bangsa? Yes, mari kita lihat ke mesin, gak ada yang menarik juga sih. Ngapain sih aku buat konten ini, anjing? Yes, aku lihat foto-fotoku zaman dulu aja kali ya. Bos, apa ini, bos? Ada foto GTA, ada foto Lost Saga. Ini album tanpa judul, ada komik, anjing. Komik Bakso versus Salome, apalagi nih, bor. Kalian yang gak ngerti Salome, Salome itu apa? Salome itu kayak bakso, cuman kayak pentol, guys. Dia pentol, tapi bumbunya beda, ya. Eh, gantengnya aku bangsa zaman dulu, guys. Udah ganteng dari dulu ya, fix, anjing. Tapi beda banget, beda. Ini siapa, bos? Dia yang siapa, apa ini yang siapa, anjing? Eh, kok beda banget sih, anjing? Ini baju apaan, coba? Kapan aku punya baju begini, anjing? Senyumnya cabul banget, kayak mana itu? Gak bisa anjing. Aduh, perutku bunyi, belum makan lagi waktu. Ini ngapa muka glowing banget, anjing? Ini skincare dari surga apa, bos? Komik Bakso versus Salome. Ah, cuman gambar depannya doang, anjing. Mana komiknya, bangsat? Niat membuat komik, ya. Bakso versus Salome. Bakso ngapa banyak banget judulnya, bos? Ini kayaknya waktu saya pertama kali apa namanya punya printer, ya. Printernya ada scannernya. Jadi saya gambar di kertas AVS, terus saya scan, ya. Saya dulu doyan gambar-gambar gitu, cuy. Bos, bahasa apa ini, bos? Bahasa korengan. Don't touch my photo, anjing. Don't touch my photo. Anda uploadnya di sosial media, bar. Tidak ada yang bisa menyentuh. Muka songong banget, masih bocah juga, anjing. Wes, ini Lost Saga, guys. Lost Saga udah yang evolusi, anjing. Dulu Lost Sagaku hero permanennya ada 6 apa 7 apa 9, enggak tahu, guys. Ini masa-masa berjayanya Lost Saga, ya. Anjing, ini masih masih zaman-zamannya main LS tiap hari, guys. Eh, ada Gatot Kaca, anjing. Ini hero favoritku nih dulu nih, si ninja, ya. Ninja yang ini, guys, bukan ninja streamer luar negeri, bos. Dulu hero favoritku itu ninja, Templar, terus yang Aladdin. Ini pertama kali apa namanya? Pertama kali ngemot GTA San Andreas, anjing, bangga banget, bos. Itu bug enggak, anjir. Ini mod jutsu menghilang. Bayangkan jutsu menghilang, men. Ini aku ngemotnya di warnet, ya. Dulu masih orang-orang main game doang. Saya itu mempelajari sesuatu gitu. Walaupun cuman ngemot doang, tapi tetap aja ada ilmunya, bos. Susah juga ngemot, ya. Apalagi untuk anak-anak SMP gitu loh. Grup Akatsuki, anjing, bayangkan. Bots apa ini? Trans TV, bos. Ada Bank BRI. Bayangkan, men. Bos, Rock Lee mengantar Akatsuki, ya. Luar biasa, luar biasa. Keramat Jati, anjing. Untung bukan Akas, ya. Jetpacknya bersayap, bos. Bayangkan Akatsuki sekarang punya sayap, ya. Luar biasa, luar biasa. Perasaan paling powerful itu yang, dan paling seru itu Kamehameha, guys. Perasaan ada deh, saya screenshot mana, ya. Kamehameha, anjing. Ini paling powerful, guys. Mana hero-nya Naruto, anjing. Ngetek diri sendiri, bos. Bayangkan. Ini waktu zaman-zamannya bangga. Dulu ngemot GTA itu termasuk susah, guys. Nggak kayak sekarang, ya. Ngemot GTA kayaknya lumayan gampang deh. Udah banyak tool-toolnya, ya. Kalau dulu tuh kayaknya agak susah, ya, untuk ngemot-ngemot GTA ini, apalagi San Andreas, cuy. Ah, ini foto apa, bos? Bos, udah aku private, anjing, malu sama aku. Wes, ganteng banget, udah merasa paling ganteng aku pokoknya, guys, pakai topi, ya. Luar biasa, luar biasa. Ini temanku, guys, udah gede sekarang, ya, udah kerja, anjing, anaknya sentot, wes. Punya Aldi, ya. Wes, udah kerja anggota aku, guys. Sudah kerja di hutan-hutan, anjing, kayak RP-ku, bang. GTA, ya. Menggali tambang, guys. Oh, ini menjadi meme di fotonya nih, anjing. Anjing, saya nggak ngerti, guys. Kenapa foto ini bisa menjadi meme, ya? Mungkin karena ekspresinya apa segala macam. I don't understand, man. Anjing, terus banget sih, sumpah dah. Oh, ini waktu masih kelas 1 nih, kelas 1 SMK, ya. Asli, aku kelas 1 SMK, ya. Aku masih kayak bocah, anjing. Asli, ini kelas 1 SMK loh, anjir, bayangkan, guys. Kalian bayangkan aja saya kelas 1 SMK, ya, muka saya kayak gini loh. Apalagi waktu saya SMP, apalagi SD gitu loh, ya.
Kalau misalkan waktu SMP kayaknya saya kelihatannya kayak anak SD kali ya. Kalau misalkan waktu SD mungkin kayak saya kelihatannya kayak kayak sperma guys. Anjing. Pasti kayak masih bocah banget waktu SMP ya. Ini udah kelas 3 nih, udah agak mendingan lah, enggak bocah-bocah banget ya. Nah, ini udah kelas 3 nih. Bayangkan bukan artis, ini orang bukan artis. Bukan siapa-siapa, saya meminta foto, Bos. Wah, ini cakep nih, harus foto nih sama saya nih gitu anjing. Asli aku ganteng banget dulu anjing, asli dah. Bisa hitam tapi manis gitu loh kelihatannya anjing. Jorok banget sumpah. Bahkan ada namanya nih anjing. Emang lu masih SD bro pakai nama di baju sekolah anjing. Ini pas baru-baru masuk SMK doang guys, masih niat-niatnya ya, atribut segala macem. Tapi sekarang pas udah pertengahan semester, bodo amat. Emang kok kayak aneh banget anjing, kayak misalnya kayak mata, hidung, mulut. Tapi itu dagunya ini kecil nih, kayak ininya kecil banget nih, jadi kayak gak muat anjing. Aneh banget asli sumpah dah. Fuck. Kayak ditempel anjing mukanya. Asli beda banget cuy. Siapa ini bocah? Siapa? Tapi aku pas udah kelas 2 udah mulai glow up guys. Kelas 1 belum ya. Masih rembes anjing. Lo mukanya kenapa kayak gini lo? Kenapa kamu kayak gini lo? Anjing. Ini aku lo tingginya jauh banget anjing. Sekarang udah hampir sama guys ya. Berarti aku lo main ada pertinggian lah ya sedikit anjing. Oh ini zaman. Ini kelas berapa ya? Ini kelas 2 kayaknya guys. Zaman-zaman lomba-lomba ya. Saya masih ngedance cuy. Guys, masih ganteng banget dah anjing. Woi, ini jaman-jaman kelulusan guys. Anjing, apa mukanya kayak Aldi, Bos? Kayak Aldi CJR, Bang. Ini udah ganteng ya, udah lumayan lah, udah glow up, guys. Udah anjing. Ini kayaknya daguku dulu panjang banget ya gara-gara sebelum aku pakai behel, guys. Cuman setelah aku pakai behel kayak rahang ini kayak agak naik gini nih. Misalkan dulu kalau saya enggak pakai behel mungkin segini kali muka aku ya. Agak panjang lah ya mungkin karena behel itu mempengaruhi rahang juga cuy. Jadi makanya muka saya kayak kecil banget sekarang gitu loh ya. Heh, kalau dulu kayaknya masih proporsional anjing. Bulan depan juga saya udah lepas behel ya. Mantap cuy. Ganteng banget aku lu, Bang. Dot mukam dot kayak anjing. Apa Dodi mukanya kayak Bruno Mars, guys? Anjing, Bruno Mars, Bang. Erik juga masih kayak bocah ya. Asli aku ganteng banget sih anjing. Bahkan dari dulu udah ganteng gitu loh. Ini gigiku pas masih belum rata ya, tapi sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget sih gigiku anjing, alay bet pakai behel anjing, tapi udah rata guys, nggak nyesal juga sih. Anjing mukanya masih polos bet 2014 2015 bet pak boy bet anjing. Ya yes, ini aku 2015 udah glow up ya, dan udah istilahnya udah apa sih anjing. Males ya ngomong kayak gitu nanti dikira kayak gimana gitu. Maksudnya saya termasuk orang-orang yang digemari wanita gitu ya. Walaupun belum terkenal cuy. Fuckboy bet sumpah. 2014 2015 2017. Salah jalur bar. Salah jalur. Sampah banget ini siapa. 2014 culun, 2015 udah ganteng, 2017 ini apa bos? Ini apa? Kenapa ada kerak lempeng bumi di sini bos? Sanggup aku lihat tadi. Kalau lihat kenapa kayak dewasaan dulu ya muka aku anjing daripada sekarang gitu loh. Makin tua bukannya muka makin tua malah makin bocah anjing. Ini 2015 masih kayak agak dewasa gitu anjing muka aku ya. Ah ini kelas 3 nih pas udah mau perpisahannya. Ini aku apa namanya? Sudah mau kelulusan pembuatan film ya. Asli kece banget gua bangsa. Hitam manis gitu loh. Walaupun sekarang udah gak hitam lah ya. Tapi kalau muka aku apa sih namanya gak putih-putih banget, ganteng juga kayaknya. Maksudnya ini dulu keseringan main panas guys. Terus apa namanya, saya dulu OSIS juga. Jadi kalau misalkan tiap hari itu kadang ada acara upacara-upacara gitu. Lebih banyak outdoor ya, kerjanya lebih banyak outdoor. Makanya hitam. Terus sekolah juga naik motor tiap hari bos. Tapi di bawah sini saya putih ya. Apalagi di kota glow in the dark anjing. Boy, apa ini anjing? Suzuran lah. So keren banget sih anjing. Oh ini aku udah kelas 3 ya. Kok kayak kelihatannya kayak tinggi banget sih dulu anjing. Sekarang tuh kalau misalkan aku foto full body tuh kelihatannya kayak kurcaci banget. Gak ngerti aku anjing, apa aku menyusut kah apa gimana gitu loh. Misalnya kalau dulu tuh kayak masih proporsional gitu loh. Kaki sama badan sama muka tuh masih proporsional anjing. Sekarang kalau aku foto tuh kayak kurcaci banget anjing, bangsa. Heh. Ini kelas 3 kayaknya, ini kelas 3 guys.
Anjing, alisku ngapa? Dulu jakunku kelihatan, sekarang jakunku kayak gak ada ya. Apakah saya berubah menjadi trans wanita? Help, bangs. Kayak dulu gara-gara hidupku terlalu keras guys, jadinya kayak gini ya. Jadi laki banget gitu loh. Sekarang gara-gara hidup terlalu lembek dan terlalu chill, jadi kurang keras kali hidup ya. Jadi kurang laki gitu kelihatannya anjing. Awalnya ada Ninja Saga, ada komik Chibi World. Ini zaman-zaman alay guys. Kalau kalian tidak tahu ini gambar apa, berarti Anda baru main Facebook ya. Zaman dulu itu ini tuh. Nah, dulu itu ada buat sampul, tapi sampulnya itu fotonya cuma bisa satu-satu doang ya. Jadi per foto itu per kotak, nanti jadi kayak nyatu gitu, guys. Jauh-jauh Facebook. Facebook udah sekarang udah lumayan jauh lebih enak ya dipakai ya daripada dulu, cuy. Anjay, Chibi World, man. Jadi Chibi World ini ceritanya kayak niatnya ya. Dulu itu saya pengen buat komik kayak ada seorang lelaki dari dunia kita itu masuk ke dalam dunia Chibi World. Jadi orang-orang yang ada di Chibi World itu semuanya chibi ya. Kayak apa deh ceritanya? Aku mau lihat kayak apa pembuatan komik dulu. Gak kelihatan, bor. Di sekolah nama Tetsumaru anjing. Ngapa ini pemeran utamanya namanya Jepang, gurunya namanya Pak Budi anjing. Bayangkan mengajar bahasa Inggris. What's your name? What the hell? What the f***? Apaan sih anjing, joknya sampah banget bangsat. Nah, jadi kalian mengerti? Iya, Pak. Bapak akan menunjukkan salah satu dari kalian ngapa. Aih, balon percakapannya salah, guys. Harusnya ini tuh di sini. Gimana? What's your name? What the f***? Terus itu lanjutannya harusnya di sini. Nah, kalian mengerti. Terus di sini iya, Pak, besar. Habis itu balon udaranya satu lagi di sini atau enggak di sini? Lanjutnya ke sini. Aih, kurang hebat, guys. Berjalan menuju salah satu murid. Tap 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 tap. Aura apa ini? Aura negatif apa? Psst, ada guru. Ah, gurunya marah, guys. Terus ah, sakit. Ah, Pak Guru mengerikan kalau marah. Ah, apaan sih anjing, asli goblok banget. Tapi apa sih anjing, apa bisa sampai masuk Chibi World tuh, gimana ceritanya? Oh, ini ada warnanya, wah. Nah, ini agak mendingan, guys, diwarnain ya. Mana ceritanya, Bang? Guys, ini pas aku awal-awal mau serius nge-YouTube ya. Waktu aku lulus sekolah, cuy. Anjing, ini waktu channelku mati ya, mati terus tiba-tiba naik nih, pum, meningkat anjing. Soalnya kalau misalkan gini nih, kalau misalkan aku dulu kan aku ngebuat YouTube tuh nggak pernah serius gitu loh, kayak cuman angin-anginan doang. Pas di saat aku benar-benar kayak pengen serius banget nih YouTube itu kayak udah langsung dikasih jalan gitu loh ya, karena ya mungkin karena ada berbanding semua gitu loh, dari apa keberuntungan ada dapat waktu itu, terus skillnya udah siap gitu loh, skillku, terus pengalamanku dalam YouTube juga udah siap gitu loh, dari beberapa tahun, hampir berapa tahun, 6 tahun kali ya, 5 tahun, jadi pengalamanku itu udah 5 tahun lah, 6 tahun lah, 5 tahun, 6 tahun, jadi pas aku pengen mulai serius itu semua aspeknya itu udah terpenuhi gitu loh, skillnya ada. Belajar entertainer sudah ada, dari keberuntungan juga ada, terus editing ada, terus niat udah 100% dicurahkan di sini. Pokoknya udah banyak hal-hal yang kupelajari dari 5 tahun sebelum aku serius ya. Jadi itu ibaratkan 5 tahun itu aku cuman kayak latihan doang, cuy. Latihan nge-YouTube, kayak latihan apa sih yang bisa bekerja dengan baik, apa sih yang enggak gitu loh. Baik, kalau kalian mau ngelakuin sesuatu itu jangan berharap cepat, cuy. Saya aja sebelum terkenal itu kan itu saya udah latihan 5 atau sampai 6 tahun sebelum saya seriusin benar-benar serius ya. Jadi kalau kalian di dunia ini siapapun yang lagi berjuang sama hidup kalian, ya mungkin kalian latihan aja dulu sama apa yang pengen kalian suksesin gitu loh. Kalau misalkan kalian ngerasa udah siap untuk mencurahkan 100% di entah apapun itu, dan kalian sudah yakin dengan skill dan kinerja kalian, pasti itu keberuntungan. Kalian tinggal nunggu keberuntungan datangnya aja, cuy. Momen-momennya ya, biasa gitu ya. Cara syuting-syutingnya aja, cuy. Oke, guys, ini guys, let's go, bitch. Bawa kameranya, boy. Ini masih doyan-doyannya buat sinematik ya. Ini setelah aku buat-buat sinematik di Minecraft, baru aku pengen coba-coba buat sinematik tapi dari video secara langsung ya. Ini kelihatannya bokeh banget soalnya lensanya 50 cm, cuy. Jadi dari jauh tapi kelihatannya dekat banget ya. Anjay, Spider Pan, bos. Ngapa gayanya kayak gini anjing, kayak banci bang.
Anjay. Ini di sini muka aku kayak Andi Lau ya. What? Anjay, pakai After Effect ya. Saya kalau dari dulu tuh aku senang gitu loh, kayak lagu-lagu style-style yang kayak gini gitu loh. Kayak jazz lagu-lagu zaman dulu, saya enggak tahu guys kenapa saya tuh senang banget dengerin lagu-lagu yang kayak temanya itu kayak ih kenapa saya kumati nih anjir. Kayak jazz, kayak lagu-lagu lama gitu loh yang ada trompet-trompetnya. Seruling, kenapa seruling bos, kayak lagu India anjing. Ini anjing, ini cringe banget dah bangsa. Stop. Gak ada koreografinya, gak ada iramanya, gak ada kekompakannya, itu gak ada gitu loh. Sesuka hati aja anjing. Diketawain tapi senang gitu loh. Sama seperti sekarang saya membuat konten, diketawain tapi senang gitu loh ya. Bangganya itu ditontonin sama cewek-cewek. Impal gak ada jelas-jelasnya bos. What? Itu gak kedengeran guys speakernya ya. Jadi gak terlalu tahu beatnya, karena speakernya kayak rusak-rusak anjing. Woi, ngapain nun? Itu koreografi apa? Baru koreografinya apa? Ini saya ingat banget ini pas kan di sekolah saya itu setiap minggu itu kayak ada acara kayak gini, yang dimana itu kita harus ngebuat sesuatu setiap minggunya biar kayak melatih kekreativitasan lah ya para murid. Nah itu tiap minggunya itu disuruh buat. Nah itu gak ada koreografi, jadi itu buatnya sebelum tampil. Buat koreografinya sebelum tampil bos, bayangkan. Yang ngedance bodoh, yang nonton lebih bodoh anjing. Kayaknya emang dari dulu saya selalu membodohi warga bumi ya. Anjing, jadi tontonan, tapi yang nonton tidak sadar apa ini tuh bodoh gitu loh ya. Apa yang ditonton ketawa lah ya anjing. Tapi setidaknya apa sih namanya konsepnya bagus lah ya, ada telepon-telepon begini nih konsepnya buat saat itu juga anjing, ngedit pakai laptop pun nih, laptop Acer bos, Acer Legend ya. Dengerin bos, sebelum ada anak TikTok saya sudah buat beginian ya. Dari Papan Samarinda anjing, ini zaman-zaman ngebolang kayaknya guys. Anjir masih ganteng bos. Ini jadi ini rencananya pada saat itu aku tuh buat rencana pengen dari, karena aku tinggal di Balikpapan tuh, pengen ke Samarinda itu kota seberang. Nah jadi dulu itu saya buat pengen buat rencana sama teman-teman saya kayak jalan ke Samarinda itu tanpa modal sama sekali gitu loh ya. Misalnya tanpa modal kendaraan, jadi itu kayak naik pick up. Jadi kita berhentiin mobil guys. Itu seru gitu loh ya, biarpun kayak gitu doang anjing. Nggak pakai vokalis jamrut anjing. Pokoknya siapapun pakai kupluk saya bilangin kayak vokalis jamrut ya. Bangsa. Weh, ini sampai malam-malam nih. Masih tapi itu sampai nyampe tujuan itu ada aja gitu loh yang mau ngantarin tanpa harus naik bis sama sekali gitu loh anjing. Nggak takut diculik, nggak takut apa anjing. Bodoh amat, yang penting jalanin hidup ya. Aku ingat disini temanku mau tenggelam anjing, mau tenggelam bangsa. Keseret arus bos, hampir tenggelam bangsa. Sekolah apa kayak gini anjing, sekolah apa kayak gini, susuran anjing. Sekolah apa. Disetrap anjing, disetrap bangsa. Aduh guys, Erik disetrap ya. Anjing lo yang bangke. Gak menyalak anjing. Orang nutupin dikatain bang.
Mulut tidak punya alak, bos. Itu dekat jaraknya, pasti denger nih orang, pasti denger gitu loh. Kenapa ya lu dia disetrap gara-gara kenapa? Aku lupa. Pokoknya lu kalau di sekolah ini seru, ada aja gitu loh yang dilakuin, bangsa. Dulu pokoknya kalau misalkan udah telat tuh disuruh pulang gitu loh. Aku pernah, aku ingat guys, aku disetrap, baru ingat aku ini disuruh disetrap, terus aku disuruh baca surah-surah anjing sama guru bahasa Indonesia ya. Untung waktu itu aku waktu itu mas, gak sekarang ya. Fuck. Waktu itu aku masih apa namanya, lu kan aku cita-cita aku menjadi ustad gitu, otomatis aku banyak surah-surah yang ku hafal ya. Jadi itu gampang gitu loh ya waktu itu. Ketahuan guru. Aner. Terciduk itu guru BK itu mas, itu guru BK ya, langsung guru BK aja yang negur anjing. Wanita ya, wis cantik sih wanita ini. Misalnya udah tua tapi udah jadi guru tapi masih, Stop it, get some help. Pokoknya dulu itu waktu aku sekolah itu banyak guys, guru itu ada berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada kali 6 guru itu yang masih cantik-cantik anjing, 6 guru guys, 6 guru ya. Luar biasa, sekolah aku emang mantap. Celana botol, sepatu warna-warni, rambut panjang, bermodel, kiri kanan cepat, pakai jaket. Jadi kalau sekolah itu kayak mau fashion show anjing. Ini juga pas apa namanya? Pas HP-nya kakakku dimalingin anjing di konter tempat dia kerja ya. Baru ini pas aku ngedit, ini kan maksudnya kan video CCTV doang nih. Terus aku edit-edit ada yang enggak percaya anjing. Mana ini? Itu kayak editing buat sensasi ini udah lumayan banyak kayak yang bagikan ada 400 orang waktu itu ya. Itu kayak editing buat sensasi biar banyak like bagi tujuan videonya, semuanya ada di dalam video udah diatur semua. Perhatikan semua orang di dalam video kentara sekali, udah diatur. Orang samping kasir, penjaga dari belakang, dan orang ketiga berdiri, semuanya sudah diatur. Hihihi, orang bodoh yang percaya. HP-nya emang hilang, emang beneran hilang, bos. Anda tidak tahu malu. Ada yang balasin kurang tidur kah? Itu maling juga udah ketangkep, keles. Oh udah ketangkep apa? Gak tahu, udah 4 tahun lalu ya. Komennya di edit 3 kali, serius amat nulisnya. Waka, jangan samakan kayak lu tong yang suka main edit-editan. Waka. Baik yang belain anjing. Mau gak percaya sama apa yang mas percaya? Anjay, gila. Gua dewasa banget dah jawabannya bang. Monggo percaya sama apa yang mas percaya. Kalau mas gak percaya gak apa-apa. Saya anak multimedia, jadi videonya saya edit sefun mungkin dan sejelas mungkin. Walaupun hati sedang bersedih, HP hilang ya. Anjing. Boys. Ah bete. Masuk ah ngadem anjing. Ada aja kelakuan. Nah ini pas di dalam nih. Bisa hebat banget sih tekniknya. Pesulap masuk anjay, pesulap guys. Itu ada upil terbang. Apaan sih upil terbang anjing? Gak jelas. So mau beli anjing. Ambil brosur. Nah ini dia ngambil HP-nya tuh dengan teknik-teknik brosur anjir. Misalnya bodohnya kakakku juga HP ditaruh di meja sembarangan anjir. Boys, keluarkan jurus ulti barang. Oh belum guys. Masih pancing-pancing dulu ya. Ini masnya sengaja nunjuk barang yang lain kayaknya apa gimana dah. Makanya mbaknya ini pergi. Wih, tangannya bos. Tangannya grepe-grepe meja anjing. Meja di grepe-grepe ya, bayangkan. Apaan sih anjing? Gak jelas banget editannya bang. Hah. Wih, hup, set. Bos, langsung ulti barang. Bos, lelet barang lu. Biar seolah-olah ya. Alasan dulu mau beli HP biar keren anjing.
ujung-ujungnya nggak beli juga, baru pulang lah anjing udah dapat HP. Wis mukanya nih. Nah, baru dia tuh tekniknya pintar juga nih. Nah, dia mau ngerokok ini. Maksudnya kan dia tahu nggak boleh ngerokok, ditegur. Ah, Mas nggak boleh ngerokok di sini, Mas. Ya udah dia keluar dong. Tekniknya mantap gitu loh ya. Luar biasa memang. Menertawai kesedihan aja. Nah ini biasa dulu saya suka buat-buat video kayak gini nih, sinematik-sinematik ya, 15 detik bor. Soalnya Instagram dulu cuma bisa 15 detik ya. Anjay. Gila ini lagi bagus banget sih sunsetnya. Gara-gara corona pantai semua ditutup bos. Eh, ini zaman-zaman sekolahan ya. Ya ada gue aja guys. Ntar lu lihat satu video dulu anjing. Ini masih setiap minggunya itu kayak ada acara-acara gitu loh di sekolah anjing. Fix anak TikTok. Anak TikTok senyum-senyum sang anjing. A few moments later. Anjay, Converse. Ini kayaknya aku zaman-zaman buat video sinematik-sinematik ya. Terus itu kayak apa namanya? Baru-baru mau lulus kayak berharap-berharap apa bisa dapat sponsor anjing. Anda siapa, Bos? Mendapat sponsor di Instagram anjing. Gara-gara pakai Converse. Kalau sekarang weh boleh Converse. Sponsorin aing Bangsul. Sama Visval. Ngapa tulisannya Visval, Bos? Anjing, Anda mau dapat promosi brand tapi nulis aja salah Visval anjing. Anjay. Boys. Luar biasa memang. Filmatik terkebes. Anjing. Boys. Masih zaman-zamannya berpetualang setiap hari, guys. Ini enggak pakai orang hutan, Bang. Kayak warga kulu-kulu, Bang Sul. Ya Allah, hitam muka aku, Bang Sul. Sama badan hitaman muka. Orang di mana-mana putihan muka daripada badan, ini putihan badan pada muka, Bos. Oh, ini aku salah lempar sepatu nih, anjing. Kena mobilnya orang ya. What's Harry Potter anjing. Ini kalau sekarang jadi meme Harry Potter anjing. Anjay. Oke, sebenarnya sampai episode kali ini thank you banget yang udah nonton. Udah sejam ya, saya mau makan dulu as gojek saya udah datang tadi ya. Oke, segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang mau merchandise Airfan, klik link di deskripsi. Dan bagi kalian yang mau gabung membership, link di deskripsi juga ada. Tunggu sebelah channel, paling murah 10.000 dan paling mahal 100.000. Mungkin segini aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.